kembali jadi sorotan saat Nela Karisma pakai baju merah sambil lakukan ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nela Karisma sudah melahirkan putri pertamanya sejak beberapa minggu yang lalu. Nela Karisma dan Dori Harsa memberi nama Gendis pada putrinya. Bagi Dori Harsa, itu adalah putri kedua karena Dori Harsa sudah memiliki anak dari istri pertamanya. Anak Dori Harsa yang ikut tinggal bersama Nela Karisma juga tampak akrab dengan ibu tirinya itu. Meskipun Nela Karisma sudah memiliki anak pertamanya dengan Dori Harsa, namun Nela Karisma tetap tak melupakan putri pertama Dori Harsa. Nela Karisma bahkan menganggap putrinya tersebut sama seperti putri kandungnya sendiri. Seperti di postingan Instagram story, Nela Karisma ia tampak berfoto bersama anak sambungnya itu. Nela Karisma tampak kompak mengenakan outfit yang sama, bajunya berwarna merah dan anak sambungnya juga memakai baju berwarna merah. Keduanya juga sama-sama memakai celana berwarna hitam. Nela Karisma menggandeng dengan tangan putri sambungnya yang bernama Azga Jihan itu. Tampak sebelumnya, Nela Karisma sedang jalan-jalan di mobil bareng suaminya Dori Harsa. "Hujan guys," kata Dori Harsa. "Mantap," kata Nela Karisma. Sebelumnya, diketahui bahwa Nela Karisma disebut-sebut sebagai ibu sambung yang baik untuk Azga Jihan. Sering terlihat di postingan story Nela Karisma, anak sambungnya itu dipangku oleh Nela Karisma.